meraup untung dengan ternak ayam hutan merah. Bahkan bisa dijadikan budidaya ayam hutan skala besar dan sukses menjadi peternak ayam hutan secara konvensional atau secara besar-besaran. Nah, untuk kita yang sudah sejak lama memiliki hobi memelihara ayam hutan jenis telinga merah atau telinga putih, yang penting masih sama-sama jenis ayam hutan merah. Nah, untuk di video ini saya sedikit jelaskan bahwa meraup untung dengan usaha budidaya ayam hutan merah itu bukan hanya cerita belaka. Bila kita menilik sedikit di daerah atau di negara tetangga, lebih tepatnya di Vietnam dan di Thailand, itu peternakan ayam hutan sudah sangat masif, dari mulai indukan yang berkualitas tinggi sebagai indukan ayam hutan hingga memiliki pejantannya yang berkualitas juga. Itu semuanya ada di negara tetangga. Untuk di negara kita ini masih skala kecil ya. Nah, untuk skala besar dan bisa meraup untung lebih banyak dengan budidaya ayam hutan merah ini, tentu saja harus terkonsep dan terencana. Dari mulai indukannya tadi, perawatannya, pakannya, hingga pangsa pasar yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk di Indonesia ini, di sini pasarnya mungkin yang masih belum terlalu luas.